Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman investor, kembali lagi di channel YouTube Kenali Saham. Pada pertemuan kita hari ini, saya masih akan membahas tentang hidup dari dividen saham. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membahas saham SDRA atau PT Bank Wari Saudara Indonesia 1906 TBK, perusahaan perbankan. Kegiatan utamanya meliputi menjalankan usaha sebagai bank umum. Dan apakah kita bisa hidup dari dividen saham SDRA? Yuk kita bahas teman-teman. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan tentunya memberikan informasi yang positif bagi teman-teman semua. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Karena risiko investasi ditanggung sendiri oleh pribadi masing-masing. Untuk harga saham SDRA sendiri per video ini dibuat, harga sahamnya di angka Rp575 per lembar saham. Untuk harga sahamnya secara PBB dihargai pasar di 0,47 kali dan pernya di 7 kali. Untuk dividennya, saham SDRA sendiri dalam kurun 5 tahun terakhir tidak pernah absen membagikan dividen. Secara net income ataupun net profit masih mencatatkan laba yang positif dan net income-nya 697,8 miliar di akhir kuartal 4 tahun 2023. Sehingga pada tahun 2024 ini SDRA membagikan dividen di angka Rp7,5 per lembar saham. Tepatnya di cumdet dividen di 19 Maret 2024 tahun ini. Dan pada bulan Januari juga dividen interimnya sudah dibagikan di angka Rp20 per lembar saham. Sehingga saham SDRA tahun ini total membagikan dividen di angka Rp27,5 per lembar saham. Dan apakah kita bisa hidup dari dividen saham SDRA? Mari kita bahas teman-teman. Untuk harga saham SDRA di harga Rp575 per lembar saham. Untuk satu lotnya di Rp57.500, 10 lotnya di Rp575.000, 100 lotnya di Rp5.750.000, dan untuk 1.000 lotnya di Rp57.500.000. Untuk tahun ini saja, misal kita asumsikan ya teman-teman, dividen final ditambah interimnya di Rp27,5 per lembar saham, dikalikan misal kita mempunyai sedikitnya 1.000 lot, hasilnya adalah Rp2.750.000 per tahun. Itu sedikitnya misal kita mempunyai 1.000 lot. Kalau kita punya 10.000 lot, maka dividen yang teman-teman terima juga pasti bakalan lebih besar. Oke, sekian pembahasan dari Kenali Saham. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Salam cuan dan sukses selalu pastinya.